Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri hebat, pagi yang ceria. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang transportasi atau kendaraan. Kendaraan sangat bermanfaat bagi manusia untuk memudahkan kita melakukan kegiatan. Namun, di samping itu, beberapa kendaraan modern juga memberikan dampak yang buruk bagi energi yang digunakan. Kendaraan itu menghasilkan asap yang dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran di udara yang disebabkan asap kendaraan, asap rokok, asap pembakaran sampah, asap pabrik, kemudian asap pembakaran hutan, kemudian yang terakhir asap gunung meletus. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Indah sudah menyiapkan video. Kita lihat bersama-sama ya, saksikan berikut ini. Si pencemaran udara, kita bisa naik kendaraan umum. Selanjutnya melakukan kegiatan reboisasi. Nah, selanjutnya tidak merokok ya, tidak merokok. Terima kasih, sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.